Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nadal qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah wa lakadurukhi rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Yawmiddin. Ya rahmidu wa iya anasta'in. Dina suratul mustaqim. Siratul ladina anamta alihim. Ghairul maghdubi alihim. Waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Qurratul Uyun Shohifah 61 di Pondok Pesantren Nurul Anwar Jumpasir Wedung Demak, dengan beberapa kajian tentang hak suami dan hak istri atau kewajiban istri dan kewajiban suami pada Shohifah atau halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi nasihati. Qala ngendika sapa sahibun nasihah fi nasihati ing dalam kitab nasihah. Wa yu'allimuha huquqa zaujiyati wa iqamatal baiti. Wa yu'allimu lan ulang sapa wong lanang ha ing zauja atau garwane wong lanang atau haim zauja atau garwane wong lanang hukuka zaujiyati ing kewapira-pira kewajiban bojo wadon ing pira-pira kewajiban bojo wadon. Seorang tanggung jawab seorang suami harus bisa mendidik, mengajari kewajiban seorang istri. Nek wong lanang iku sederhana. Nek cara wong Jawa rumuse macak, masak, manak. Macak iku berarti gelem macak karo bojone, nek wayahe ten griya. Itu kewajiban. Ya kebanyakan orang salah macak untuk orang lain bukan untuk seorang suami. Itu kewajiban seorang istri yang salah. Nek lungo diape-apeake parfume, diape-apeake, diake-ake-ake klambine diape-apeake, tapi nek tenggriya justru memakai baju yang tidak bagus. Itu tradisi buruk orang Jawa. Ya, mulane akeh wong lanang sing ora betah ning omah. Namanya broken home. Apa namanya? Broken home. Broken home itu rasa di rumah itu bagaikan neraka. Ya. Tidak betah di rumah karena perilaku seorang istri yang tidak bisa menciptakan istri yang baik. Macak wong wedok kudu pinter macak. Macae sing apik kangge garwane. Nek kanggo wong liya ora ana kesunatan, tapi kalau untuk seorang suami itu adalah kewajiban. Masak itu berarti mengatur untuk kebutuhan pokok rumah, untuk istri, untuk suami, untuk anak. Nek wayahe enjing iku wong wedok kewajiban nggeke membet gawe, nggeke unjukan. Senengane kopi ya nggeke kopi, senengane teh nggeke teh, senengane jahe nggeke jahe. Bahasa yang paling sederhananya itu adalah masak. Bahasa yang menunjukkan simpel tapi di situ kandung maksud adalah seorang istri punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, makanan pokok di rumah. Terus mana itu kewajiban istri, yaitu melayani si suaminya dalam memenuhi kebutuhan birahi, yaitu kebutuhan seksual, hubungan si suami ini supaya puas, jangan sampai mengecewakan. Banyak si suami mengecewakan dengan kebutuhan biologis seorang suami,
akhirnya kecewa si suami, kecewa, akhirnya banyak si suami yang selingkuh. Itu selingkuh duwe bojo siri atau punya gendaan atau punya wanita lain yang tidak seresmi atau wanita simpanan. Itu karena si seorang istri yang selalu mengecewakan suami. Nah, ini kalau tidak ditegaskan, dididik oleh seorang suami, istri tidak dididik suami, maka rusak rumah tangganya, menjadi hancur, rusak. Wa iqamatal baiti lan jumenengi ing dalem omah. Lan jumenengi ing dalem omah. Berarti seorang istri punya kewajiban dididik oleh suaminya, yaitu menegakkan urusan dapur, urusan rumah tangga. Apakah itu urusan makan atau urusan pakaian, urusan kebersihan rumah, mengatur isi rumah, kemudian mendidik anak, itu juga termasuk kewajiban si istri. Amma hukuku zaujiyati fahiya katsiratun. Amma hukuku zaujiyati anapun utai hake piro-piro buju wadon, atau kewajibannya piro-piro buju wadon, fahiya mangko iku utawi hukuku zaujiyati katsiratun iku akeh uko kata katsiratun itu iku kata. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban istri? Kewajiban istri itu adalah banyak sekali kewajibannya. Di sini disebutkan bahwa radat ahadisu fil wa'di wal wa'idi alayya qala fil ikhya wa waradat lan wis kelaku apa ahadisu apa biro-biro hadis fil wa'di idalam mituturi wal wa'idi lan ngancam alaiha ingatase zauja. Ada beberapa hadis, banyak hadis yang menunjukkan tentang kewajiban-kewajiban si istri, mituturi menasihati kewajiban si istri, dan juga ancaman bagi seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Qala fil ikhya'i, qala ketika sopa Imam Ghazali fil ikhya'i dalam kitab ikhya, al qawlu asy-syafi' fi hukuki zawji ala zawjiyati ana nikah ana'un min riki fi'liya fa'alaiha ta'atun. Al qawlu utawi pengucap asy-syafi' kang Asy-Syafi'i kang marmake apa kaul fi hukuki zaujiyati ing dalem kewajibane, ing dalem kewajiban pira-pira kewajibane bojo lanang ala zaujati ala zaujati ing atase bojo wadon iku anan nikah iku sak temene nikah nau urikin iku jenise nau urikin iku jenise keringet iku jenis ngene nak jenenge nau urikin. What rikin wonten? Iku anna nikah keku sak temen nikah naun iku jenis rikun kang alus. Naun iku jenis rikun kang alus atau lembut. Falaiha mongko iku wajib ing atase zaujah. Ta'atu zauji utawi ta'at maring bojo lanang. Mutlakon kelawan mutlak. Fikulima ing dalam saben-saben perkara tolak bakang numpre sopo zauj minha sangko zauja
fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne zauja mimma saking perkara la maksiata kang ora ana maksiat iku maujud fihi ing dalam ma intah wis rampung sapa pengendikane Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ucapan yang membuat obat asyafi itu jadi tombo, okay? Asyafi kan jadi tombo. Jadi ucapan yang membuat yaitu terapi bagi seorang kewajiban antara suami dan istri, bahwasanya nikah itu adalah jenis ibadah yang sangat halus, sangat baik, sangat halus. Jadi menjalankan suatu kewajiban tanpa ada paksaan atau kesadaran. Nek wong lanang but gawe ya nek but gawe ya aja murang-muring but gawe, nek bali but gawe karo wong wedok. Begitu juga nek wong wedok nek ngerjakake tugas rumah ya harus didasari dengan dasar ikhlas. Aja nek isa-isa glundangan kaya-kaya iki iri karo penggawe wong lanang. Umbah-umbah ya ngono. Ada rasa marah kepada seorang suami. Karena itu adalah pekerjaan pokok seorang istri adalah iqamatul baiti, yaitu menegakkan pekerjaan di rumah. Ya, jadi harus didasari dengan rasa tulus ikhlas. Jangan ada rasa kekerasan dalam mengerjakan pekerjaan, karena nikah adalah jenis ibadah yang sifatnya adalah halus atau lembut atau baik. Maka di sini seorang seistri harus bisa taat kepada suami. Ya, apa yang secara mutlak, selagi si istri tidak memerintahkan maksiat, selagi si suami tidak memerintahkan maksiat, dan itu baik, tidak sesuai dengan aturan agama, maka si istri harus taat kepada si suami. Oke. Mutlakon termeriku secara mutlak maksudnya hukum dasar seorang istri apapun yang menjadi perintah suami itu harus dikerjakan selagi tidak memerintah perbuatan maksiat. Saya ini kata si istri taat dengan perbuatan maksiat atau sebaliknya. Banyak kasusnya suami istri bekerja dalam sebuah pekerjaan yang haram. Ya, contoh si suami istri gandengan menjual ganja, menjual narkoba, menjual minuman keras, barang-barang yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh pemerintah. Itu juga tidak diperbolehkan meskipun si suami perintah kepada istrinya, maka istri tidak boleh taat. Karena taat kepada perkara yang maksiat itu hukumnya haram, tidak boleh. Selagi si suami perintah yang baik tidak melakukan perbuatan maksiat, maka harus dikerjakan oleh seorang istri. Maka banyak kasus di mana si suami itu perintah kepada istrinya dalam perbuatan hal yang maksiat. Contohnya si istri diperintahkan untuk cari uang, jadi wanita malam. Ono, but gawe bengi sebetulnya aku itu koyo akeh, ya, sebetulnya itu duit akeh. Jual kehormatan, golek wong lanang, sing duit lan urip ngonoi. Jadi ini apa itu menjual kehormatan. Angger ngonoi kenceng, urip ono duite, berarti itu duit, berarti wong lanang menerima koyo sanggo si istri. Itu juga seperti itu juga banyak. Dan itu namanya la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Seorang yang memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh taat, termasuk si istri atau suami. Di mana memerintahkan maksiat, maka masing-masing tidak boleh taat.
karena nerak aturan agama sunai kanjeng Nabi iku sing dilarang boten kene. Ngoten nggih, intaha wis rampung saka pengedikane Imam Ghazali. Waqala ba'dhum. Waqala lan ngendika sapa ba'dhum sapa sebagiane ulama. Al-qaulul jam'u fi hadzal bil mar'ati min ghairi tatwilin an takuna qa'idatan fi qari baitiha. Al-qaulu utawi ucapan al-jami'u kang ngumpulake apa kaul fi adabil mar'ati ing dalem tata kropane wong wadon min ghairi tatwilin sangka tanpa dawaake kaul sangka tanpa dawaake kaul antaguna iku yen ta ana sapa zauja qaidatan iku wadon kang lungguh, wadon kang lungguh fi qa'ri baitiha ing dalem jerone omae mar'ah, ing dalem jerone omae mar'ah. Memang boleh seorang istri berkarir. Sekarang banyak istri berkarir. Islam tidak melarang seorang istri berkarir. Jadi DPR, jadi guru, jadi dewan, jadi bupati, jadi apapun boleh. Karena Islam tidak mengajarkan seorang, Islam tidak melarang seorang wanita itu bekerja selagi itu diizinkan oleh suaminya. Saat ini kan mboten. Nek tiyang estri riyen kan mboten. Isine iku no omah, ngopeni omah, ngedusi bocah, isa-isa, umba-umba, ngepel, masak, ngurumati gombale wong lanang, ngurumati gombale anake. Kan ngoten to? Nek sakniki kan mboten. Justru itu adalah Islam menghargai dengan ilmu. Islam menghargai dengan kehormatan seorang wanita. Wanita diperbolehkan apapun berkarir. Diperbolehkan wanita dipersilakan untuk pendidikannya tinggi, untuk berkarir, untuk bekerja, untuk apa itu meningkatkan prestasi di berbagai bidang kehidupan. Tapi itu semua harus dilakukan dengan dasar yaitu seizin dengan suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka seorang istri tidak boleh berkarir. Tapi tidak mengizinkan kayak gitu itu ya sebenarnya ya kurang bijaksana. Maka di sini temriki seorang istri harus bisa duduk di dalam di rumahnya, dalam arti dia adalah bekerja sesuai dengan pekerjaannya untuk mengatur rumah tangga. Namanya iqamatul baiti, menegakkan urusan yang berkaitan dengan rumah. Putrane wayahe sekolah, wayahe ngedusi bocah, wayahe sekolah, wayahe didik bocahe, wane omah diulang Quran, diulang ngaji, terus ditotokake bukune, kebutuhan pendidikan anak, ditataake menyangkut urusan kebutuhan yaitu makanan pokok, ya, masak di rumah untuk suami, wayahe mengantor, mengkerja kudune esok-esok bojone kudune iso sarapan. Ngono ra. Angger iso sarapan ya berarti bisa bekerja secara produktif. Iku termasuk di sini adalah kewajiban si istri. Lazimatan li ghazliya layak suru su'uduha wa itla'uha qalila tal kalami li jironia lazimatan tur iku wadon kang tetep. Bahasa Indonesianya konsisten, bahasa kerennya konsisten, ya, konsisten. Kadang seorang istri itu adalah sering bosan, masak bosan, ya, ngedusi anak-anak nganggu marah-marah, muring-muring, ya, itu karena itu adalah pekerjaan si istri atau pekerjaan ibu, maka lakukan dengan rasa nikmat,
ya, dengan dasar ikhlas untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ghazliha. Jadi jenengan li ghazliha nggih. Lazimatan tur iku tetep utawa konsisten li ghazliha maring kewajibane zaujah layak suru su'uduha layak suru kam ora akeh apa su'uduha apa oleh wa italamuha layak suruh kang ora akeh apa suuduha apa oleh nglakoni la oleh nglakoni zaujah wa italamuha lan oleh ningali zaujah. Seorang istri harus bisa konsisten untuk bisa mengatur urusan di rumah, urusan rumah tangga. Memang itulah wa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua sisi joli yang memang beda-beda fungsi dan tugasnya beda. Kalau bapak mengatur urusan rumah tangga secara umum, mencari rezeki, mencari maisah, mencari penghasilan. Kalau si istri menggunakan, mengatur, mengelola, mengeluarkan, mengevaluasi, melaporkan kepada suami, kepada istri. Jadi kadang ini si istri itu sikapnya adalah boros. Boros kebutuhan yang tidak wajib atau mendesak justru diutamakan. Kebutuhan yang tidak mendesak justru kadang diutamakan. Nek wae tuku klambi yo sing apik-apik, gelange kemrompyong, klambine apik-apik, kudunge anyar terus. Tetapi kalau kewajiban anak kadang dilirwakake. Nek urusan sekolah, urusan pendidikan, SPP ini dinunggak nanti 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun tak tahu bayar SPP. Padahal iku ibuke iku nek ngalor ngidul ngetan mulat ngeret-ngeret lambi sing apik-apik, gelange kemrompyong, tapi nek kon bayar SPP ten sekolah madrasah malah dora gelem. Itu artinya mementingkan kebutuhan yang tidak penting, sing penting malah ditinggal. Nah, ini jangan sampai terjadi. Terus juga di sini adalah selalu bisa konsisten untuk bisa melaksanakan kewajibannya si istri. Jadi ojo nganti bosenan, ojo nganti ora nglakoni mergo karena bosen. Qalilatal kalami tur iku sithik ucapane lijirani maring tanggone zauja. Qalilatal kalami tur iku sithik ucapane lijirani maring tanggane zauja. Banyak tetangga yang buruk loh. Banyak tetangga yang karakternya buruk. Dukoncone dulure susah dikeploki. Tanggane elek napa niki? Mbut gawene tidak berhasil disyukurake. Ngerti? Tanggane tukaran dikeploki. Banyak karakter tetangga yang buruk. Dalam kehidupan sosial tidak semua tetangga itu baik enggak. Banyak tetangga yang buruk. Tonggo iku ana sing kasut, tonggone entuk nikmat malah sering, ya kan? Itu juga banyak itu. Ana sing tonggone entuk nikmat panas, atine panas, pikirane panas, malah tukaran karo tukaran dhewe karo bojone. Kalau Mas, tonggomu Mas, mbut gawe es kayane akeh, mbut gawe es iku sing nganti iso tuku tanah omah, tuku mobil, mbut gawe es bojone nganti kemprompyong mas-masane. Jadi ini itu realita karena sifat dasar seorang wanita adalah mau mewah, mau banyak. Maka kadang ini adalah tidak bisa mengontrol kepada si suaminya. Maka banyak tetangga yang karakternya buruk, akhlaknya buruk. Maka di sini seorang istri tidak boleh banyak bicara kepada tetangga. Karena kalau bicara kepada tetangga berlebihan
maka itu menjadikan gosip. Ya, senengane wong wedok iku apa? Gosip. Lha bojomu ki ketoke kayane akeh wae tuku mewah kok sithik-sithik. Walah akeh piye ora ora. Iku ora apa jenenge ku masamu padahal aku nek dhuweku sithik, dhuweku cekelek kabeh. Aku mau sak belanjaan niki sedina kaya 100.000. Itu kan bahasa sederhana loh, tapi sudah kebiasaan seorang wanita membuka aib seorang suami itu enggak boleh. Lah kok bodoh masuk orang ora nyandang, bodoh itu biasanya kok nyandang, lambene anyar, ape-ape disandang di anyari anakmu, anyari karo apa jenenge bojomu. Alah, apa tahu njenengan aku sing ngene iki ya gedelane sing ngene, tapi koyo aku bojoku iku wong ora dipedhen, ya medhek. Apa men aku suwere neh anggar turu ku biasane ku ngora nek bengi kaya desol nek bengi. Itu adalah jenis lisan yang buruk sering menjelek-jelekkan si suami di hadapan tetangga. Atau juga anak menjatuhkan anak di mental orang lain termasuk tetangga. Nah, nah ini yang biasanya karena interaksi sosial di desa itu memang mudah. Wae fakayat ketemu, wae muslimat ketemu, wae istighosah ketemu, wae jamaah ketemu. Hello, wae blonjo iwak ketemu, tuku jaman ketemu, tuku kelambi ketemu. Interaksi sosial di desa bagi seorang wanita itu mudah sekali. Maka di situ banyak ucapan-ucapan yang mubadir menjadikan ghibah, ngerasani kepada orang lain, atau ucapan yang tidak ada manfaatnya, atau ucapan yang kadang itu adalah membuka aib atau kehormatan seorang suami. Di situ harus dijaga. Mulanya ora oleh lebay wong edok iku. Nek lebay akhire njur akhire ngomongnya keblanjur-blanjur, akhire ora enak. Mulane qalilatal kalami li jironia. Senang kenapa sih untuk tetangga kok tidak boleh bicara yang banyak-banyak? Karena tetangga semuanya itu tidak berkarakter baik. Justru kebanyakan tetangga itu berkarakter buruk. Maka ucapan-ucapan yang tidak perlu dikonsumsi oleh tetangga maka tidak boleh diucapkan. Yang penting dirungkepi ono masalah dirembuk bareng bojo karo anak. Orang lain tidak boleh tahu. Itu yang paling baik ya. Ojo malah diwer-wer, eleke wong lanang diwer-wer utawa eweke eleke wong wedok diwer-wer, diduduh-duduhake ya di hadapan orang lain itu malah tidak baik, menjadikan rumah tangga yang keruh, terjadi kontradiksi, pertengkaran di antara rumah tangga. La tadkhulu alaihim illa fi halin yujibu ad-dukhula. Tahwadu ba'laha fi ghaibati wa huduri. La tadkhulu kang ora kena mlebu sapa mar'ah sapa zaujah min la takhruju takhruju ngene nggih ndi mola la tadkhulu kang ora kena mlebu sapa zaujah alaihim ing atase jironiha illa fi halin kecoba ing dalam tingkah yujibu kang netepake apa hal adduhula ing manjing jironiha. Jangan terlalu banyak interaksi atau hubungan kepada tetangga karena tidak semua tetangga itu karakternya baik. Maka di sini tidak boleh banyak-banyak berinteraksi dengan sosial yang berlebihan, karena akan menjadikan kewajiban seorang istri atau suami akan menjadi tidak bisa dilaksanakan atau pudar. Kecuali dalam keadaan memang harus dikerjakan interaksi sosial yang sifatnya apa itu kebutuhan yang menyangkut urusan sosial, kumpulan, urusan berkaitan dengan kebutuhan bersama, maka itu tidak ada masalah. Tahfadu kang reksa sapa zauja ba'laha ing bojo
lanange zauja fi ghibatihi ing dalem ghaibe utawa ora anane zauj wa hudurihi lan ing dalem anane zauj. Seorang istri harus bisa menjaga kehormatan suami. Dia benar-benar bisa konsisten ya untuk bisa menjaga nama baik seorang suami. Meskipun seorang suami itu buruk di hadapan orang lain, jangan diburuk-burukkan. Meskipun seorang suami itu apa penghasilannya sedikit, maka di hadapan orang baik, orang lain tidak boleh ditunjuk-tunjukkan. Meskipun seorang suami itu banyak kesalahan, maka di hadapan orang lain jangan tunjukkan kesalahan suami kepada istri, kepada orang lain ya. Iki jengene ngrupoko ngrungkepi bojo sing durung iso dikandani. Banyak seorang suami yang memang karakternya adalah karakter apa itu nakal ya. Dikoyo ora kaya wong wedok, selingkuh main karo wong wedok liya, ya toh? Dikoyo ora dikake kanggo nafkah kanggo bojone, malah gawe foya-foya. Banyak karakter seorang suami yang seperti itu. Maka kalau seorang istri yang baik, maka tutupilah karakter suami yang buruk di hadapan orang lain. Ojo malah dituduh-tuduhake cacate kekurangan seorang suami itu menjadi dosa, tidak boleh. Di rumah, ketika seorang si istri di rumah, seorang suami di rumah atau tidak ada, itu sama saja atwujuduhu kaadamihi. Ono bojone ya iso ngrungkepi bojone, ora ono bojone ya iso kudu ngrungkepi bojone. Aja nek ngrungkepi bojone nek nalika bojone ono, tapi nek bojone lunga mbut gawe, bojone elek-elek dielek-elek nenggone dulure, nenggon tanggane, nenggon wong liya, iku ya tidak baik. Karena seorang istri harus bisa menjaga kehormatan si suaminya. Ngoten nggih? Iku maksude fi ghibatihi wa hudurihi. Bojone ora ana, ya kudu iso jaga lisan sing apik. Bojone nang omah, ya kudune iso jaga lisan sing apik. Tahfadu ba'laha, seorang istri harus bisa menjaga kehormatan si suami. Bojomu piye? Nek mangan Allah, mau nek mangan iku mangane akeh, kayane sithik mangane akeh, njol iwak sing gedhe-gedhe. Aku pusing dhewe karo bojoku iku. Nek masak iku ya ora adul katanan adu anget. Masakku kok wis masak wis tak pas-pasake. Aku kurang pedes, amene kurang asin, amene kurang sedep lan sak teruse. Nyen bojoku iki angel rupatane. Nah, kayak gitu contohnya. Ya iku jengene wong wadon sing kudu iso njaga kehormatane garwane. Nggih, kadang. Wa tatalubu masaratahu fi jami'i umuriha wa tatlubu lanumpre sapa zauja masratahu ing bungae zauj fi jami'i umuriha ing dalam sekabiane pira-pira urusane zauja ing dalam sekabiane pira-pira urusane zauja. Jadi kalau seorang istri, nah bojo wadon garwa zauja, jenenge garwa iku sigare nyawa berarti nyawane iku koyok-koyok dadi ji antarane jiwa seorang suami atau istri, bapak ibu adalah menjadi satu. Lorone wong lanang, iku yo lorone wong wadon. Lorone wong wadon, lorone wong lanang. Nek garwa wadon iku loro yo dirumat. Begitu juga garwa sing istri, sing jaler, nek sakit yo kudune dirumat. Aja sakit dikentang-kentangake, dijarke. Allah
Pedulilah yang wong lora ngono iku, bojoku yang ngono iku wong. Lah itu yang enggak baik. Lah ning kono berarti nek garwa iku sigare nyawa, maka urusan garwane iku yo dadi urusane wong lanang, urusane wong lanang iku dari urusane wong wadon, urusane wong wadon iku dadi urusane wong lanang. Maka harus ada keterbukaan antarane garwa, nggih? Terbuka. Ampun dipet-petake, nek dhuwit dipet-petake disesel-seselake, engko ge tuku klambi, ge tuku apa, wong lanang ati gering rak meneni. Wong wedok nyimpen duit pinter, jadi nek entuk kaya dimpen petake, wong lanang ora ngerti. Iku ya memang ora bener. Wala takhunu fi nafsi wa mali. Wala takhunu lan ora kena cidra sapa zauja hu ing zauj fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne zauja wa mali lan ing dalam bandane zauj. Seorang si istri tidak boleh mengkhianati suaminya di dalam dirinya sendiri. Maksudnya piye? Bojo iku kudu iso nutupi aurate di hadapan orang banyak. Aurate nek bagi seorang si istri di hadapan suami dibuka selebar-lebarnya, itu adalah ibadah. Nyomas iku dhuwur tekan iso iku milikmu kabeh. Nggonamu sawahmu, nggonen karemu rina wengi bengi rina, iso awan rina bengi sak karemu dhewe. Anakmu akeh, lah aku yo siap anggir kayamu sing akeh. Mana teruslah sundulan-sundulan teruslah. Anake akeh lah aku siap anggir koyomu sing akeh. Alwadud, alwalud kan ngono iku. Jadi ojo medit karo kasih sayang kepada si suami. Ketika punya uang, nyah nyoh karo bojone. Nek ora duwe duit, wangel, kelane candhane wangel. Dijak kumpul ae angel. Lah kumpul ae aku butuh duit, iki ora butuh kumpul wae. Ya? Jadi kayak gitu, problem rumah tangga kayak gitu. Biasanya wong wedok iku anggar duwite akeh ya karo bojone nyah nyoh. Nek duwite ra pateh akeh, wegah. Alah, sono wae sing njaluk iku wae, Mas. Lah ini berarti tidak boleh khianat. Si istri harus bisa menjaga kehormatan suaminya. Berarti nek urusan aurat iku kudune kehormatan urusan aurat. Buka aurat itu mboten kenge, tapi nek buka aurat di hadapan si suami, si suaminya adalah kewajiban. Ngono lho, uyang guyu pamno lho. Wa mali hilan badane. Badane iki ngene, Cak. Badane iki maksude wong wedok kudu iso ngreksa kayane wong lanang. Kaya akeh ya kudune iso hemat, ya. Sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak atau kebutuhan wajib atau kebutuhan penting. Aja kaya sithik njaluke sing akeh, kaya akeh dientek-entekake bareng mbut gawene ora ana kayane, jatuh akhir ora duwe saving, ora duwe tabungan, akhire stres, wong lanang stres dadine stroke, utawa wong wedok stres dadine stroke, ngelang-ngelu ndase pecah, ndase ngelang-ngelu mergo ora duwe duit, zaman duwe duit dipol-polake, ora tau nabung, bareng wong lanang ra iso mbut gawe, duwite entek kabeh, awake stres terus mati. Banyak yang kasusnya kayak gitu. Ini realita kehidupan. Karena tidak bisa menjaga kebutuhan yang sifatnya wajib dan kebutuhan yang sifatnya adalah sunnat atau tambahan. Wawawu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله سيدنا محمد الذكر الحمد لله يافينا ما يكفي من زيادة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأوهام والآفات
فضيل النبي جميل الخاتم وغير النبي جميل سيئات ودرب النبي عندك على درجات وتبلغ النبي أنصر الآيات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولشيخنا بشيخنا وعالمنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم وأموات نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك يا الله سلامة في الدين والعافية والجسد زيادة وعلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أغن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم زد لنا علما نافعا كثيرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا مسيرا حسنا مبلغا اللهم يا الله نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والمعصومة من كل ذنوب والمباركة من كل أموال والنافعة من كل علوم والمكشفة والمعرفة من كل قلوبنا يا الله والنافعة من كل جسدنا والسخاء والقوية من كل جسدنا يا الله والنافعة من كل علومنا والقضاء من كل حاجاتنا وديوننا واليسر من كل أسرنا والطويلة من كل أمورنا والشرفاء والعلماء والأولياء الفقهاء يا الله من كل بناتنا وابنائنا وتلاميذنا يا الله والمقبولة من كل عباداتنا يا الله والسلخة من كل أخوالنا يا الله والكفاية من كل خزاتنا وهمتنا يا الله والمقبولة من كل عبادتنا يا الله والنافعة من كل أخوالنا يا الله والفوز بالجنة النعيم والمغفورة من كل ذنوبنا يا الله والفوز بالجنة النعيم وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا يا الله أمور دنيانا وأمورنا مع الروح في قلوبنا عبدنا السلام والعافية وبره في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.